kan jangan apa-apa tuh. Jadi hari ini kita bisa melihat, bisa menyaksikan betapa warga Jawa Barat itu sangat mencintai, sangat mengelu-elukan Kang Deddy Mulyadi. Ini dibuktikan dengan jalan santai atau gerak jalan santai yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu puluhan ribu masyarakat antusias tadi, mulai dari rakyat kecil, bahkan orang-orang cacat pun ikut menghadiri acara yang dicetus oleh Kang Deddy. Mulai dari dia datang disambut, dicium, dioluk, begitu hebatnya Kang Deddy, dicintai oleh ayah. Apa hebatnya Kang Deddy Mulyadi ini, dan pantas hampir seluruh survei mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi jauh meninggalkan Jokowi. Inilah contoh bahwa kemurahan hati, kebaikan Kang Deddy Mulyadi dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. Walaupun banyak orang yang nyir-nyir, banyak orang yang fitnah, tapi Kang Deddy Mulyadi begitu hebat, begitu tenang, tidak pernah membalas, tidak pernah membalas dengan cara yang keras atau memberikan kata-kata yang kasar. Kami aja yang ada di wilayah lain Jawa Barat selalu mendoakan beliau ini untuk menjadi pemimpin Jawa Barat, bahkan pemimpin Indonesia. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu memiliki hati nurani menjadi pemimpin yang begitu luar biasa, tegas dalam memimpin, tegas untuk rakyat. Nah, cara pun dia menyapa warga, cara pun dia memberikan ini seperti ini. Warga menyambut walaupun apapun pertanyaan Kang Deddy Mulyadi dengan tanya hiburan-hiburan, tetapi sambut dengan baik. Ya, mudah-mudahan doa kita semua, Kang Deddy Mulyadi ini tetap akan menjadi pemimpin yang berguna, pemimpin yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang Jawa Barat.